Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali bersama saya Citi Kabel channel vlog, channel vlognya Wong Deso. Oke bro, kesempatan kali ini bro kita mau membahas yaitu tentang nafsu makan bebek bro, nafsu makan bebek di saat musim hujan. Ya, buat bro bro yang mengalami nafsu makan bebeknya turun atau bahkan tidak doyan makan di saat musim hujan. Jangan khawatir, Bro. Semua ada solusinya, Bro. Oke, jadi gini, Bro. Nah, kita bahas tentang penyebabnya dulu, Bro, ya. Bebek petelur yang nafsu makannya berkurang itu penyebabnya salah satunya, Bro, ya. Salah satunya yaitu yang paling mendasar karena bebek mengalami stres, Bro. Nah, jadi mengalami stres mungkin karena hujan turunnya tidak menentu ya kan terus ada petir petir terus ada kebisingan hujan-hujan dan lain sebagainya itu membuat bebek menjadi stres bro nah, kalau stres otomatis langsung makan bebek kan turun lalu yang kedua bro yang kedua itu nah ini Kandang bro mungkin kurang kering, ya itu bisa juga, bro. Kandang bro terlalu becek. Mungkin karena atapnya jebol kah? Atau ada genangan-genangan air yang masuk kah? Dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh, bro, pada nafsu makan bebek, bro. Jadi, buat bro-bro yang kandangnya rusak di waktu musim hujan ini harus segera diperbaiki bro eh penting bro per, menurut saya bro ya peranan kandang itu di dalam peternak bebek peternak itu 50% bro pengaruhnya bro kalau kandangnya bagus insya Allah ya bebek bisa stabil tapi kalau kandangnya kurang bagus ya kita juga harus siap dengan resiko-resiko itu tadi bro sangat banyak pengaruhnya bro jadi diusahakan bro Kandang bebek itu, meskipun hujan, tetap kering. Ya, kalaupun misalkan tidak bisa kering atau basah-basah, itu tidak masalah, bro. Maksudnya yang penting, jangan becek, bro. Becek itu, misalnya, kan, apa ya, sampai kita injak, itu bisa sampai apa itu, bro. Terbilang gitu, bro. Jangan sampai becek, bebek bisa nyosor bisa nyosor kotoran dan sebagainya bahkan ada genangan-genangan airnya diusahakan jangan bro misalkan ada genangan air bisa bro kasih tanah Yo, bisa kasih bro tutup dengan tanah dan sebagainya intinya tidak terjadi genangan supaya bebek itu tidak sembrono bro tidak ngawur dalam memakan makan itu gitu masalahnya kalau ada genangan-genangan seperti itu bebek pasti mainan di situ lah nanti dikhawatirkan ada sebuah apa ya hewan binatang binatang atau apa benda-benda yang beracun sehingga bebek bisa terjadi keracunan dan di samping itu bebek mainan terus di situ bro jadi makannya pun juga kurang nanti lalu selanjutnya e, apa ya tentang kontrol pakan tuh perlu juga bro jadi gini bro di saat musim hujan tuh memang kita sebagai peternak bebek petelur tuh bis kerja keras gitu bro bis dianggap ini nyambut gaya gitu waya ya bis untuk waya santai-santai ya jadi memang beda kita harus penanganannya beda dibanding hari-hari biasa yang biasanya kita mungkin santai ya. di waktu musim hujan nih kita harus kontrol pakan bro sering kontrol pakan bro misalkan pakan kurang kita tambahi ya pakan berlebihan baru kita kurangi ya. Terutama yang ini, kalau bebek tidak doyan makan, Bro. Nah, itu pakan tuh jangan diloskan, Bro. Misalkan satu timba ya. Sehari biasa, Bro, kasih satu timba kok terus sisa. Bahkan hanya mungkin yang dimakan hanya separuh. Mungkin yang dimakan hanya seperempat, itu Bro harus cepat mengurangi pakan itu. Intinya gini, Bro. Misalkan bro biasa satu timba, kalau masih sisa kok masih sisa separuh lah bro langsung kurangi, besok kasih separuh timba saja gitu bro. Nah, supaya nanti bebek itu terangsang nafsu makannya, Bro. Nanti mulai tambah, mulai tambah. Mulai habis, tambah sedikit lagi, habis tambah sedikit lagi hingga ke porsi yang normalnya lagi gitu, Bro. Masalahnya, kalau bebek nggak doyan makan terus bro berpikirnya, "Wah, tak kasih banyak lah biar bebek tinggal makan kan nah, sudah di depan mata kan tinggal makan maksudnya gitu itu justru malah apa ya proses pemulihannya lebih lambat bro gitu bro lalu berikutnya bro 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 kalau sempat ya ya wes kalau bisa juga diusahain nah dikasih vitamin juga bro mungkin di waktu musim hujan nih bro bro bisa memberikan vitamin ya wes kalau masalah merek itu tergantung selera masing-masing bro tergantung bro-bro kebiasaannya pakai apa terus tergantung ketersediaan eh, vitamin yang ada di tempat bro-bro masing-masing juga gitu loh ya mungkin seminggu sekali atau mungkin dua minggu sekali atau bahkan satu bulan sekali tidak apa-apa bro yang penting ada vitamin tambahan, nah bro, itu ya buat buat pencegahan, buat memperkuat daya tahan tubuhnya juga, bro. Ya, jadi sesederhana itu bro sebenarnya, bro. Soal bebek yang tidak eh, mau makan di saat musim hujan. Jadi bro-bro usahakan, bro, kandanya rusak-rusak cepat dibenain, ya, supaya tidak mengalami hal-hal seperti itu gitu loh dan kalaupun sudah terjadi hal seperti itu ya wis tetap dibenahi bro harus tata tata semening supaya kandang tetap rapi dan aman meskipun hujan tetapi di dalam kandang seperti hari-hari biasa yaitu tetap kering ya, Insyaallah Allah bebek akan stabil bro ya mungkin terjadi penurunan cuma tidak terlalu banyak gitu bro penurunan sedikit-sedikit ya wajar itu Oke okay, bro, eh, sementara gini aja dulu bro, video dari saya. Ya yes, mudah semoga bermanfaat bro. Jadi apapun yang saya sampaikan itu adalah sebuah apa ya bro, pengalaman saya bro, bukan sebuah patokan untuk peternak bebek petelur ya. Nah, setiap orang punya strategi dan punya ya, pengalamannya masing-masing ya. Jadi tergantung bro-bro sendiri yang mempertimbangkan. Seperti biasa bro, sekiranya cocok bisa dipertimbangkan, sekiranya nggak cocok anggap aja sebuah hiburan. Dari saya Jitikambel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.